Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, di tahun ajaran baru tahun 2021-2022, SD Negeri Sambiroto akan menyampaikan MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Ya. SD Negeri Sambiroto yaitu SD Negeri yang di bawah naungan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sudarsono selaku Kepala SD Negeri Sambiroto dan Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Beja. Adapun saya sendiri yang sebagai wali kelas kelas 4 ya di SD Negeri Sambiroto, yaitu nama saya Tresna Widodo, pasti Bapak Ibu sudah mengenal. Ya, adapun profil SD Negeri Sambiroto yaitu terletak di Jalan Gedang Alas Wilalung kilometer 3 Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Adapun email, website dan nomor telepon bisa diakses di tampilan berikut. Dari SK pendirian sekolah sampai dengan kepengurusan izin operasional sudah terletak pada tampilan berikut ya. Oke. Adapun visi dan misi SD Negeri Sambiroto yaitu terwujudnya warga sekolah yang sehat, cerdas, terampil, disiplin, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Misinya yaitu menjadikan budaya hidup bersih untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani sebagai landasan belajar dan berkarya. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, berkesinambungan, dan menyenangkan. Memberdayakan kemampuan yang ada untuk menghasilkan karya siap pakai. Meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan di sekolah di segala bidang. Membekali perilaku sopan, jujur, dan bertanggung jawab yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan agama. Adapun tujuan, ya, tujuannya siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa sehat jasmani dan rohani, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih, yaitu sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Yang ketiga, siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk mendapatkan pengembangan diri secara terus-menerus. Moto kami di SD Negeri Sambiroto yaitu kami hadir membawa energi yang positif, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas. Ya, di sini ya mau menjelaskan dari masa ke masa dari tahun 2016 hingga saat ini. Ya, SD Negeri Sambiroto ya dan SMP Negeri 3 1 Atap, profil dari kepala sekolahnya ya yang dari zaman dulu mulai masa 2004 sampai dengan 2012 yaitu kepala sekolahnya Ibu Sriati, dilanjutkan dari 2012 sampai dengan 2013 yaitu Pak Imroni, yang berikutnya Bapak Suprapto ya, terus Bapak Basuki 2015 sampai 2016 dan Bapak Sudarsono mulai dari 2016 hingga sekarang yaitu di tahun 2021.
Ketenagaan kepala sekolah, guru dan tata usaha serta perpustakaan, yaitu Pak Sudarsono, Pak Suramen, ya. Ya, ini dari ketenaga kerjaan yang dulu, ya. Keadaan lingkungan fisik SD. Ya, ini tampilan yang ada di SD Negeri Sambiroto, ya, dilengkapi dengan perpustakaan. Ya, musola, UKS. Serta dari lingkungan depan pagar, ya, ini ruang kelas, nah, ini dari dari kegiatan-kegiatannya, ya. Dari kantin sekolahnya, ya, ini saat kegiatan-kegiatannya, mulai dari pemeriksaan gigi, ya, perilaku hidup bersih, antri, ya, mencuci tangan, ya, di sini, terima kasih.